Di video kali ini aku dan Ences naik kapal selam untuk melihat keindahan di bawah laut Roblox guys. Tapi tiba-tiba kapal selam itu diserang oleh iblis berkepala tiga yang marah kepada Ences. Waduh, kenapa tuh si Ences? Saat Ences akan diserang monster itu, tapi ada seorang bapak-bapak yang menyelamatkannya guys. Apakah itu adalah ayahnya Ences? Kita gak tahu ya. Makanya itu jangan skip videonya, kalian tonton sampai habis. Dan juga yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Oke. Tapi sebelumnya ceria aku, seperti biasanya kita giveaway time. Dan buat kalian yang mau ikutan giveaway dari kita, silahkan kalian klik videoku yang channel tempat Roblox gratis harian Serious Gaming. Dan langsung aja kalian scroll ke bawah, kalian baca selengkapnya komentarku itu, biar kalian bisa ikutan giveaway dari ZX ya. Oke, langsung saja kita pick a winner. Dan siapakah pemenang kali ini? Dia adalah Mali Ahmad. Tapi bentar, katanya karena ZX ganteng. Wah, maksudmu karakterku, hah? Udahlah, kita akan cek aja apakah dia member atau bukan. Semoga aja member ya, biar tidak berlama-lama cuy. Oke, dia member, selamat ya untuk Malia Ahmad atau Fuduk. Mungkin itu foto siapa ini, gue gak tau lah. Udahlah, dia memenangkan 200 Robux. Selamat ya untuk Fuduk 4757, kamu mendapatkan 200 Robux. Dan kita distribute. Langsung aja kita ke videonya. Wah, keren banget ya, bisa masuk nyelam-nyelam ke laut gitu. Kayak kata, aku jadi pengen punya gituan. Hari ini hari yang indah, cerah. Kayaknya seru banget nih buat pergi jalan-jalan ya kan. Dan sekarang aku udah ada di pelabuhan. Kita kayaknya bakal seru nih kalau kita pergi ke sana nih. Tapi lebih seru lagi kalau ngajak si Ences. Aduh, aku lupa lagi ngajak si dia. Ya udahlah kita. Itu siapa? Loh, Ences, kamu di sini? Iya, Shen. Ini loh, aku lihat ada kata. Kata raksasa, bisa nyelam. Kata apaan sih? Ini mah kapal selam. Ya ampun, gimana sih lu? Soalnya aneh banget sih, dia bisa nyelam-nyelam gitu. Kapal bukan, perahu bukan, tapi bisa nyelam, Zed. Ya itu namanya kapal selam, Ences. Ya ampun. Gimana sih, Ces? Makanya sekolah. Gimana mau sekolah orang lagi corona gini? Ayo Ces, kita naik itu aja. Kayaknya seru nih kalau masuk situ. Bisa lihat bawah laut kan? Iyalah, kan ini kapal selam. Yaudahlah, ayo kita masuk aja. Tapi kan buat naik kapal selam kayaknya ini ya. Gak bisa ya, kita kan bukan siapa-siapa gitu loh. Kapal selam gratis. Silahkan masuk ke kapal selam gratis. Eh, siapa tuh katanya gratis kapal selamnya? Oh, seru banget nih. Ayo masuk, Jack. Gratis loh. Wah, langsung masuk aja sih, Ces. Oke guys, kita akan langsung masuk saja karena ini submarine gratis cuy. Sejak kapan dan kapan lagi ya kan? Bye. Ketinggalan dong mereka. Yeay, kita bisa masuk ke sini teman-teman. Akhirnya kita bisa naik kapal selam cuy. Wow, gila keren banget teman-teman. Wih, ini keren banget sih ini tempatnya ya. Wow. Oke, keren banget cuy. Aku mau duduk di dekat jendela dong ya kan. Halo. Aku adalah kapten di sini. Sebelumnya mohon maaf karena kita ada sedikit gangguan teknis. Ngomong-ngomong, kenapa ada SpongeBob di sini, boy? Ada SpongeBob, boy. Topinya I am a spy lagi dia. Topinya I am a spy. Aku adalah mata-mata. Hei, kamu mata-mata ya? Nyamar dari SpongeBob ya kau ya? Hah? Ngaku lah. Apa? Aku ini cuma penggemarnya SpongeBob. Alah, topimu aja tulisannya gitu. Aku adalah mata-mata. Sinis mana nih? Berisik banget sih, Luset. Aku sedang menikmati perjalananku dengan mbaknya ini. Hai, mbak. Ih, gak mau. Ya, gak mau tuh mbaknya, Ces. Kasihan banget sih, Ces. Wih, ini apa nih? Tadi ada... ada hiu, coy. Ada hiu. Dia lewat, tapi gak apa-apa. Tenang aja, Ces. Aduh, gimana tuh ada hiu, Ces? Tenang aja, ini kan kita di dalam kapal selam. Ini kuat banget kapal selamnya, Ces. Hiu gituan doang, mahal lah. Kikuk dia. Perhatian semuanya, perhatian. Aku telah mendeteksi sesuatu yang datang dari jauh. Semuanya, ambil tempat duduk dan bersiap. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini untuk menjadi Zedaku. Sehingga dengan begitu kalian udah support channel ini biar bisa upload lebih sering lagi ya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ZX. Oke, thank you. Enjoy the video. Semuanya ayo kita harus duduk. Bakal ada tubrukan. Ces, aku sebelahmu, Ces. Kita harus duduk. Duduk semuanya. Akan ada tabrakan. Waduh, bahaya banget nih kalau kita nggak duduk. Pasti jangan-jangan bisa muter-muter kayak kemarin waktu kita keluar angkasa ya. Kalau kalian belum nonton, tonton tuh guys ya. Videonya seru juga itu. Ya, kita pergi ke luar angkasa cuy. Oke, 3, 2, 1. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi nih kayaknya nih.
Tukar. Dadah, Mas. Apa yang terjadi? Kamu gak duduk, itu yang terjadi. Lah, apa jadi gelap? Kapten, apa yang terjadi, Kapten? Kenapa muncul darah-darah, woi? Lah, kenapa jadi horror? Run tulisannya, lari katanya. Wih, apaan nih? Apaan, kenapa ada tulisan run? Oke, kita akan lari kesini. Cez, ayo kita kesini aja, Cez. Kita ikutin ini, Cez. Ayo, buruan. Kok terang lagi? Terang lagi, Pak. Kenapa tuh horor banget? Sumpah di belakang ini ada generator. Waduh, Kapten, gimana nih perjalanan kita kok jadi gini nih? Jadi horor ini. Ini jangan-jangan kapal selam terkutuk, woi. Oh no. Kenapa jadi gitu? Perhatian, perhatian. Mohon maaf karena lampu baru saja mati. Kami lupa bayar listrik. Lah, sejak kapan kapal selam bayar listrik segala ya? Tapi karena sekarang lampunya sudah hidup, silakan untuk menikmati hidangan kepiting spesial dari kami. Pasti lezat. Wih, kita akan makan crepes kepiting. Enak banget nih. Apa kau bilang tuan crab? Tuan crab tidak. Bukan tuan crabmu, SpongeBob. Dipikir tuan crabnya dia lagi. Wow, oke, kita hidangannya pasti enak banget nih ya. Ini mana kapal selamnya fancy banget, cuy. Kita akan duduk di tengah ya kan. Ini enggak bisa, Pak. Ya udahlah, kita duduk sini aja. Ini apaan sih ada tanda seru di bawah ini apaan sih sebenarnya? Oh, kenapa sih mau crab sini lari-larian? Wang. Aku mau wang. Lah, kenapa ini jadi lari-lari begini ya nih kepitingnya ternyata? Oh, tidak. Kepiting itu di belakang kiri. Kalian harus membunuh kepiting-kepiting itu. Cepat, ambil broomstick dan pukul mereka. Tapi hati-hati ya, karena mereka bisa mencapit. Walah, gimana sih ini? Gimana? Belum digoreng nih. Bilang aja belum dimasak ini ya. Masa hidup lagi, cuy. Ngomong-ngomong, kenapa ada mukanya Ences dan muka kita ya di sini ya? Mungkin ini karena kita menaiki ini ya. Di sebelah mana broomsticknya, Mbak? Oh, sebelah situ, cuy. Oke. Mas, tolongin, Mas. Sebelah sini broomsticknya. Oke, kita ambil, guys. 8 lagi ya. Oke. Kita akan ambil sebelah kanan broomstick. Oh, ini ada palu juga nih. Kita ketok juga tuh krepnya ya. Oh, udah satu lagi terakhir, Pak. Satu lagi dia di bawah di kolong meja kayaknya susah jadinya. Oke, mantap jiwa. Sudah semuanya, Mbak. Udah semuanya, Mbak. Masak tuh gimana sih? Waduh. Aku mendapat kok berita bagus dan berita buruk. Berita buruknya ya ini bocor. Gimana sih lu? Berita baiknya adalah crab-nya sudah pada mati. Tapi berita buruknya kita kebanjiran. Aduh, semuanya. Ayo, buruan. Panik. Aduh, gimana sih, Mbak? Aduh, kita harus panik ini memang. Aduh. Kita bisa kelelep, boy. Gimana, Pak? Waduh, kita harus tutupin teman dia kayaknya ya. Kita harus cari sesuatu untuk tutupi. Oke. Untungnya aku sudah memberikan kalian selotip. Tutup semuanya dengan selotip ya. Gak masuk akal banget sih lu, Pak. Masa kita tutupin lubangnya pakai selotip? Ngaco lu. Tapi udah, guys. Kita tutupin pakai selotip ya. Walaupun ini tidak masuk akal sekali, dipikir ini perahu kertas apa, ha? Aneh banget, boy. Oke, guys, kita harus tutupin semuanya. Ayo sini. Sebelah sana belum tuh. Di dalam juga ada, Man. Dalam sini juga nih. Waduh, bahaya banget ini waktunya cuma 10 detik. Oke, mantap. Aduh, setengah kelelep dong kita. Kalau SpongeBob mah aman-aman aja. Aku kan manusia laut. Aku aman-aman saja. Ngeselin lu ya SpongeBob. Ngapain sih lu naik ke sini segala? Tinggal renang juga bisa dia. Aduh, ngomong-ngomong nih aku capek banget nih, Mbak. Gimana nih? Iya nih. Malah culo. Kita malah jadi OB di sini suruh bersih-bersih gimana sih, Mbak? Aku pengen istirahat dong. Kau benar juga. Baiklah, ini sudah malam dan kita punya pikir pekerjaan besok. Jangan bilang pekerjaannya nutup-nutupin lubang sama mati-matiin crabs lagi. Gak mau aku. Tidak, tenang saja. Jadi sudah, hari ini kita akan tidur saja ke kamar tidur kalian. Kemari, tolong ikuti aku. Oke, Mbak, kita ikuti aja nih, Cez. Kita akan bobo cantik ya kan setelah bekerja keras membersihkan dan menutup lubang dan juga butuh tadi krabnya. Aduh, ya aku tidur sama sih. Aku tidur sama robot lagi. Robot, kamu jangan guling-guling ya. Ini dia dari besi semua nih, cuy. Kalau ngegelinding terus nimpuk aku kan sakit ya. Oke, selamat tidur semuanya. Good night. Oh no, kenapa ini? Kenapa tiba-tiba ada yang terbangun di depan televisi? Siapa nih cuy? Oh no, dia terbangun dong. Dia terbangun, gak tahu siapa, men. Kayaknya ini adalah seseorang di ruangan lain ya. Firasatku buruk nih. Mau ngapain dia nih? Jangan bilang dia masuk kamar kita, cuy. No. Aduh, ini kita mimpi kah? Kayaknya ini kita cuma mimpi doang nih, teman. Semoga aja ini cuma mimpi, cuy. Kalau ini bukan mimpi, waduh. Waduh, tuh kan kayaknya bukan mimpi, cuy. Ini kan tadi foto-foto kita. Siapa dia? Dia jalan pelan-pelan lagi. Hei, kamu. Semuanya bangun.
bangun, tolong. Ini ada siapa nih? Eh, horor banget lho, Pak. Serem banget, cuy. Dia mau kemana nih dia nih? Masih jalan terus lagi. Oke. Siapapun kamu, kamu bikin aku takut ya. Jalannya pelan banget lu. Kapan ini aku bangunnya? Tukan-tukan ada apa nih? Balik lagi dia. Jangan bilang dia mau ke kamar kita. Iya, tukan siapa dia? Kepalanya tiga dong, cuy. Kepalanya tiga, Pak. Kepalanya tiga. Itu ada iblis di sini. Sudah aku bilang, teman-teman. Ini adalah... Iya, ditangkap dia, cuy. Ditangkap. Oke. The dreams. Oh, kita mimpi, guys. Kita mimpi di dalam kapal selam ini tuh ada iblisnya, cuy. Oh no. Ini ada kapal selam terkutuk. Aduh, mimpi apa itu tadi? Kamu juga mimpi itu? Aku mimpi tiba-tiba ada iblis berkepala tiga di kapal selam ini. Seram sekali. Aku juga mimpi itu, bro. Gimana nih, Ences? Set. Aku mimpi buruk, set. Lah, mimpi apaan? Tiba-tiba ada hantu gitu, kepalanya tiga lagi, seram. Waduh, sama, aku juga mimpi itu. Hei, teman-teman, gimana nih? Buka pintunya dong. Aduh, udahlah. Daripada kita pikir pusing, kita tidur lagi aja, guys. Sudah tidur aja, mas. Kita tidur lagi. Oh, no. Oh, no, kenapa nih? Tiba-tiba merah semua. Perhatian semuanya. Perhatian. Level oksigen kita menurun terus-menerus. Oh, tidak. Oh, tidak. Aduh, gimana sih, Pak? Kita harus naik ke daratan ini. Iya, tuh kan. Tank oksigen kita habis, guys. Kalau kita tidak punya oksigen, kita tidak bisa bernafas, ya. Waduh, gimana nih? Aduh, matilah kita. Gimana nih, teman? Kita harus gimana nih? Ini sangat darurat. Semuanya, pergi ke ruang utilitas dan kalian masuk ke tempat oksigen sebelum terlambat. Oke, Kapten. Kenapa nggak kamu aja yang lakuin? Kita kan nggak ngerti apa-apa. Tapi ya udah, teman. Ayo, semuanya. Guys, kita harus ke tempat oksigennya. Ences, ayo, Ences. Aku takut, Chat. Kamu duluan aja, ya. Gimana sih, Lunces? Ini kan juga buat hidupmu juga. Aduh, nyangkut lagi kita. Oke, lewat sini, teman. Bukan lewat situ. Oke, iya, malah duduk gua. Oke, kita langsung aja masuk nanti di ruangnya generator. Itulah ya. Pokoknya susah sekali saya ngomong. Lah, apa nih? Oh, kita harus melakukan ini, teman-teman, ya. Kita harus melakukan ini. Salah, Pak, salah. Kita gini dulu. Permisi, ini salah. Gini, terus gini. Oke, mantap. Salah, cuy. Ininya gini, gitu. Oke, selesai. Finish. Kita berhasil, guys. Oh, darah kita 3,5 doang, teman-teman. Gara-gara kita gak bisa oksigen tadi. Terima kasih, Syntex. Kau telah menyelamatkan hidup kita. Kita semua pasti sudah mati. Iya, Kapten. Ini juga soal hidupku juga soalnya. Kalau gak aku perbaiki, kita bisa mati, woy. Aduh, okelah ya. Aduh, akhirnya aku bisa duduk lagi. Aku gak yakin kita bisa duduk dan relax lagi deh. Tuh kan, apaan tuh? Iya, dia di luar, teman. Mukanya serem banget, sumpah. Waduh, itu muka siapa? Itu kan yang di mimpiku tadi. Iya, Ces, aku juga ya. Tuh kan, sudah kebilang semuanya. Lari. Iya, kita kena, malah kita yang dikejar, kocak. Kenapa gua yang lu kejar, hantu jelek? Aku di atas. Bye, have a great time. Dia gila banget lagi. Bye. Kita aman, bro, di sini, bro. Lah, ngilang dia. Ya, temanku yang di sebelah tadi diculik juga. Tiba-tiba ngilang, cuy. Aduh, gimana nih, firasat keburuk. Teman-teman, kalian di mana? Ini merah banget lagi. Serem banget. Ences. Set, aku sembunyi di sini. Di mana kamu, Ences? Ences sembunyi, man. Lah, kok nggak ada siapapun? Kok nggak ada siapa-siapa? Teman-teman. Aku di sini, Set. Minggir. Kau tidak akan bisa kabur dariku. Ya, dia ngejar kita dong, Pak. Gantian kita dikejar. Oh, no. Aduh, Ences, kamu di mana sih? Aduh, kita balik lagi, teman. Kita balik lagi. Kembalilah dan rasakan kemurkaanku. Aduh, tolong jangan aku dong, tolong please. Itu siapa sih sebenarnya? Aduh, kita naik ke sini, teman. Kita akan naik di sini seperti laba-laba. Udahlah. Sepertinya iblis itu mulai capek. Dia kurang olahraga kayaknya. Jadi kan bang capek. Apaan sih, siapa tuh yang ngomong? Ngaco aja kalau ngomong dia. Aduh, aku firasatku buruk sini. Aku nggak yakin. SpongeBob, kamu masih di situ? Iya, aku di sini. Ya, kita mati dong, bro. Kita mati tuh, ya udahlah ya. Kita akan balik lagi ke sana. Aduh, kenapa tuh tadi tuh? Wih, udah terang lagi, teman. Aduh, kita nggak beruntung banget tuh. Monster tuh iblis tiba-tiba muncul, cuy. Di depan langsung kita ya. Makanya kita langsung pecah, cuy. Ences, kamu di mana? Sepertinya hantu itu sudah pergi, teman-teman. Oh, kamu yang ngomong ya, Mbak. Ini nih yang ngomong tadi nih. Aduh, itu apa sih, Jen? Kenapa kok jadi gelap-gelapan gini? Aku kan cuma pengen jalan-jalan sambil lihat pemandangan laut yang indah.
Tapi aku juga lihat kenapa sih ini ruangannya lampunya selalu berubah-ubah. Kadang merah, kadang terang, kadang gelap. Dan juga sekarang panas banget, aku gerah. Aduh, iya nih, Captain, kamu di mana? Oh, ini banyak nih, Mbak. Gimana, Mbak? Peringatan semuanya, peringatan. Sepertinya ada kebakaran di depan, di dekat pintu Kapten. Lah, kok bisa sih? Gimana nih? Cepat, kita harus menolong Kapten. Kita butuh bantuan. Semuanya, pergi ke ruangan utilitas dan ambil. Baikkan. Salah. Apa sih? Sempatan air. Itulah pokoknya. Fire extinguisher. Oke, Mbak. Terserah lu lah ngomong belepotan. Dia kayaknya juga panik, guys. Aku juga panik. Oke, kita harus ambil ini, teman. Ke ruangan utilitas. Wah, tuh kan. Aha, kalian manusia. Kalian manusia selaka. Kemari untuk bernegosiasi. Siapa lu? Kamu siapa? Lah, si Inces ngapain? Kau mengetahuiku, Inces. Kau ingat pada malam itu, ha? Malam di mana kau mengambil segalanya dariku. Segalanya. Kau mengambil apa, Inces? Ya ampun, si Inces gak aku sangka-sangka, guys. Segalanya? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau mengambil apa, Inces? Jangan main-main, lu. Kau akan melihatnya. Karena pada akhirnya akulah yang akan mengambil segalanya darimu. Salahku apa? Chet, tolong aku, Chet. Apa yang akan kamu lakukan? Waduh, Chet, kasihan dia. Pak Iblis, tolong jangan dong. Kasihan, Chet. Aku akan memberikanmu pilihan. Ledakan kapal selam ini dan biarkan dia turun ke lautan. Aduh, Chet. Apa yang kamu pilih, Chet? Chet. Aduh, jangan dong, kalau kita ledakin kita bakal kelelep, Ces. Aduh, Ces pilih apa nih, guys? Aku memilih. Tidak, aku tidak akan bergabung denganmu. Ini adalah saatnya untuk menyelesaikan ini semua. Aku sudah lelah. Dasar iblis keselin. Kau bodoh. Tidak ada satu orang pun yang bisa membunuhku. Terutama kau. Kau hanyalah makhluk lemah. Kecuali aku. Wah, siapa tuh? Father, siapa dia? Manusia brewok. Keren banget, guys. Bawa senjata dia. Waduh, apa yang bakal terjadi nih? Dia bakal nembak, teman. Tembak dia. Wih, kita mendapatkan good ending. Yes. Iblis itu. Ences, thank you, Ces. Kau telah menyelamatkan kita semua. Ences telah memilih untuk tidak memasang bomnya. Seseorang yang misterius tiba-tiba muncul sebagai ayah dan dia membunuh sang iblis itu. Semua misteri ini yang terjadi akhirnya berhenti dan ayah itu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah terlihat lagi, guys. Wah, siapakah sosok ayah tadi yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Ences? Apakah itu ayahnya Ences? Kamu jangan gitu, Chet. Aku jadi kangen ayahku. Aduh, kenapa jadi sedih gini ya? Karena ayahnya si Ences, dia udah menghilang dari lama, men. Jangan-jangan itu lagi. Kita nggak tahu ya. Yang penting kita selamat, Ces, siapapun itu. Wah, akhirnya kita selamat juga ke daratan lagi, Ces. Untung. Emang yang kamu ambil tuh apaan sih? Aku juga nggak tahu. Kayaknya kalau aku jalan-jalan juga paling-paling mentok aku cuma maling rambutan. Itu doang kok. Ah, parah lu. Masa ngambil gak bilang? Makanya bisa lagi kalau ngambil apa-apa tuh bilang apapun itu. Malah diambil lagi, itu namanya mencuri, Ces. Ya maaf, namanya lapar. Gimana sih lu? Terus tadi si bapak-bapak tadi siapa dong? Aku juga nggak tahu, Ces. Soalnya kalau ayahku, aku nggak pernah lihat. Dia pergi dari aku waktu masih kecil. Jangan-jangan itu ayahnya Ences, temen. Dia muncul saat Ces butuh bantuan dan dia menyelamatkan Ces. Gak tahu juga lah ya. Menurut kalian siapa, guys? Silakan kalian komentar di bawah. Apakah itu jajah ayah si Ences atau bukan? Silakan kalian komentar di bawah. Dan itu dia dulu aja perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk diklik like dan juga subscribe. Aku sama Ences bakalan pulang dan ngebahas si sosok ayah tadi itu siapa ya. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan makasih nih buat kalian yang udah nemenin kita untuk main hari ini ya. Thank you. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Aku jadi penasaran. Itu tadi siapa ya? Apa iya itu ayahku?
Oke, Zedaku semuanya, makasih banget nih udah nonton video kita kali ini. Dan tonton juga video seru kita yang lainnya. Tiga kalian klik aja tuh di layar. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru dari channel Zedek, serta mendukung kita untuk lebih semangat lagi untuk upload video terbaru. Oke, thank you Zedaku. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day, bye-bye.